yang baik ya untuk memajukan program ini. Karena bagaimanapun juga, sebanyak apapun yang sudah Bapak Ibu lakukan di puskesmas, apabila tidak dicatat atau dilaporkan dalam arti kata surveillance-nya tidak berjalan, maka itu tidak akan berarti apa-apa, tidak bisa dievaluasi. Jadi saya mohon kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi yang penting adalah dari ilmu itu buahnya ya diaplikasikan ya. Dan saya bangga Bapak Ibu hari ini dapat mengikuti sosialisasi surveillance ini dengan cukup baik ya. Saya terima kasih kepada narasumber ya, kepada Pak Jumatil, kepada Pak Lukman ya. Dan saya sendiri tidak pernah punya pengalaman ya yang seperti ini ya, sehingga melihat dari respon Bapak Ibu sekalian cukup baik ya, dan ini tentu sangat membanggakan ya, tepuk tangan tuh semuanya ya. Ya baik, jadi sekali lagi mari kita berupaya nanti melaksanakan semua kesepakatan-kesepakatan yang sudah. Jangan melihat susahnya dulu ya, tapi lakukan minimal offline-nya saja dulu ya, offline-nya kita lakukan. Jangan melihat langsung data yang bertumpuk ya, apabila kita kerjakan dicicil dari hari ke hari, insya Allah itu akan terasa dengan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mengembangkan acara ini. Saya lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya apabila selama penyampaian ya, saya memang salah ngomongnya ya begitu ya, campur-campur, kadang-kadang Betawi, kadang-kadang Banjar, nggak lulus kalau belajar ya Jawa ya segala macam ya, tapi itu lebih menyemangati ya. Belum lagi nanti kalau yang jadi pendamping, kalau yang saya dampingi akreditasi ya, ya nggak nurul ya, udah kenyang gitu ya, diceremeti. Baik, mungkin itu saja dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Semua ini karena Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita berhasil menjalankan acara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesabaran untuk membuahkan ilmu ini.